Assalamualaikum. Bertemu kita dalam channel Vitamin Suhaila. Saya host anda di Vitamin Suhaila. Jika anda baru menonton channel saya, bolehlah tekan tombol subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi video-video yang terbaru. Hari ini saya akan share mengenai cara untuk mengatasi masalah rambut kupu dalam kalangan ibu-ibu selepas bersalin. Ibu yang baru lepas bersalin selalunya akan mengalami masalah rambut kupu, betul tak? Setiap wanita mempunyai rambut dalam purata 100,000 helai dan purata rambut kupu setiap wanita adalah 100 helai sehari. Apabila seseorang itu hamil, hormon estrogen dalam badan akan meningkat dan menyebabkan pertumbuhan rambut dengan kadar yang lebih banyak dan lebatlah. Sebab tu kita tengok apabila kita mengandung, kulit kita, rambut kita, kuku kita makin sehat dan cantik, eh? Dan selepas bersalin, apabila sudah bersalin, hormon estrogen tu akan berkurang dan ini akan menyebabkan seseorang itu akan mengalami keguguran rambut yang lebih banyak daripada sebelumnya lah. Kalau selepas bersalin rambut gugur bukan disebabkan oleh bayi yang menyembur ileo. Okey, dia adalah disebabkan oleh hormon estrogen kita yang semakin menurun. Ada dua suplemen yang saya ingin share dengan anda ambil semasa selepas bersalin anak kedua. Yang pertama adalah amalkan ESP. Kita tahu ESP Shakely ni adalah ESP, soy protein yang non GMO. Kita tahu badan kita adalah daripada perbentukan sel lah. So protein ni sangat perlu sebab dia adalah makanan untuk sel-sel kita. Apabila sel kita cukup nutrisi, cukup protein, ia akan menyebabkan rambut kita akan jadi lebih lebat, lebih dan kurang gugur lah. Dia akan menyihatkan akar rambut kita. Okay, yang kedua adalah suggestkan untuk ambil Vitalia Iron Plus. Okay, Vitalia Iron Plus ni adalah multivitamin. Dia kaya dengan 28 nutrien yang penting yang diperlukan oleh badan kita lah. Untuk mereka yang ada masalah rambut gugur, bolehlah hubungi Su di talian 013-298-5996. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.